Hello everyone, assalamualaikum. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, selalu baik ya. Buat kalian yang sekarang lagi ngelamar kerja ya, semoga kalian segera mendapatkan pekerjaan. So guys, kali ini aku comeback lagi dalam video reaction Omi TV. Dan kali ini yang bakal aku reaction adalah ini penyanyi ya, masih dengan ini si reaction cover song. Dan kali ini tuh aku mau mereaction salah satu penyanyi asal Indonesia yang punya, jadi YouTuber, kayaknya dia emang penyanyi juga ya, Kori juga, kayaknya suaranya tuh gila, keren, parah-parah banget, say. Makanya ini aku pengen bikin reactionnya ya. Dan menurut aku ini ada salah satu penyanyi Indonesia ya, sepanjang aku nge-reaction tuh dia tuh bener-bener unik banget suaranya dan bikin orang luar tuh terpukau sama aksinya. Nah, kalian penasaran, kita langsung aja yuk. Itu di-upload sama Last Alive ya. Nanti aku akan kasih ya link originalnya di description aku. So, kita langsung aja yuk. Let's go. Spoilernya aja udah. Tapi dilanjutin, saking mereka tuh terkagum-kagum sama suaranya. Tapi jangan pun mereka ya. Kayak yang denger ini aja pasti kalian langsung jatuh cinta nih sama penyanyinya ya. Sama grup band ini pas banget aura musiknya sama suaranya tuh gila, gokil, parah cuy, best banget. It's Claudia. 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 Damn, you're so cute. Okay. Can I see the song, please? Okay, fine. Let's go. Okay. Aduh. Gue dadakan dari nyanyi ya. Tapi gila cuy, suaranya tuh parah banget. Apa gak gue bilang, say? Okay, wait. Ini tuh belum seberapa ya. Ntar ya, say. Ini besar banget suaranya, oke. Oh, ya ampun, say. Benar-benar. Tuh. Gila. Oh, tuh sampai dia ngerekam. Kayak dia tuh bingung banget nih, beneran apa recording gitu kan. Oh, gila. Kayaknya gue lebih suka sama yang cover mereka daripada yang originalnya. Oh, ya ampun, say. Dia udah pasti kagum banget dong. Tapi emang beneran suaranya bagus banget, sumpah. Ditambah lagi musik yang dibawakan sama temennya ya, yang diiringin sama, aduh, gila tuh. I don't know what genre it is, but I listen to like Lana Del Rey, you know who that is? Pardon? Lana Del Rey. This girl. Lana Del Rey! Yeah, I'm okay. Del Rey. It's way like Del Rey. Oh, dear request, yeah. Lust for life. Well, yeah, I like... I love her like this song. Kayak dia mau minta request lagu ya. Okay. Oh, dear. Yeah. Hello. Kayak mereka awalnya mungkin agak males kan. Who's that? Tapi mereka welcome banget langsung. Apa Matilda, okay. What are you doing, Matilda?
my friend to work. Oh, you're sleeping before, right? You're sleeping. Yeah. Okay. So, where you guys from? We're from Norway. Norway. Norway, yeah. So where do you live now? Norway. In Norway. You where do you live now? In Sweden? Norway. Oh, Norway. Okay, but I see your flag is in Sweden. But it's not correct. We're from Sweden originally, so we're in Norway. Right. Mereka pada banyak juga menggunakan ini apa VPN, guys. Can I sing a song for you? Kayak mereka seperti kurang meyakinkan. Mereka belum mendengar nih bagaimana suara si cowok ini bernyanyi. Pasti langsung jatuh cinta ya kan. Gue sepanjang ini memang dengerin si cowok ini bagus banget cuy. Gila keren banget. Tuh. Mereka tuh sampai terkagum-kagum sama suaranya tuh. Beneran guys. Doa yang besar, beneran. Gila cuy. Tuh. Musiknya juga gokil banget. Mereka simple banget tapi memukau banget gitu guys. Oh ya ampun. Sumpah benar-benar ya suaranya tuh bikin kita jatuh cinta banget. Ya ampun say, dalam begitu deep banget. Oh ya ampun say, parah banget suaranya, amazing banget. Guys, I want to ask you, what is in your mind? What is the stuff thing? Say. We thought it was wait. Iya, say. Tuh kan apa gue bilang sama kayak apa suaranya tuh kayak di editing gitu. Iya kayak recording gitu. Tapi bener-bener real banget suaranya, parah cuy. I'm sorry. Tuh, mereka tuh sampai bingung gitu loh kan. Mereka tuh terlalu banyak dengerin lagu, jadi bingung ya kan? Berarti dia suka semua ya? One Direction. Yeah. Oh yeah? Did you love that? I will sing you my change. Can I? Alright, spin out. Let's go. Spin out, brother. Aduh, say, sumpah. Suaranya tuh kayak iya benar-benar recording tau gak sih guys, kayak di editing gitu. Oh, sound musiknya tuh keren parah cuy. Ooh.
Wow. Gila, gokil banget sumpah. Thank you. You guys are awesome listener, you know. Thank you. So, by the way, where you at right now? Are you like a friend or a sibling? Yeah, a couple. A couple? Couple? Yeah! Oh shit, okay. Can I be the one also? But you couples and then best friends? So, yeah, we're home and best friends. Okay, so where are you? I mean, Kenya and Gade. We live together in your apartment. Oh, your roommate! Yeah, no. We are a couple that live together. Si cowoknya mikirnya mereka tuh punya gini loh, say. Enggak. Kita tuh satu apartemen gitu. So it's not couple, it's third. Okay. Triple. Okay. Enggak lah, mereka kelihatan kok girly. Biasanya yang satu girly, yang satunya Justin kayak Bieber. Manly gitu. Mungkin kali ya ada something gitu. Oh yeah. How about boyfriend? Okay. Boyfriend. What's that saying? No. Zoom in out, brother. Zoom in out, brother. I like to. Oh, you pussy. Kayaknya lebih keren dari Justin Bieber deh ya. Suaranya parah banget. Sampai mereka tuh tiga loh. Dua request. Tuh, sampai kagum banget temannya, parah cuy. Oh, ya ampun. Sumpah. Gila, parah banget. So give me a taste, it's all that I need, girl. Spend a week with you, all in my Broadway. And if I was you, if I was your man, I'd never leave you, girl. I just wanna find you, boy. Mereka tuh tertawa tuh sampai ini loh guys, kayak apa? Terpukau sama suara dia tuh, kok bisa gitu? Mungkin efek dari mic itu kali ya, Besti. Asik banget cuy, parah. Gila, parah cuy. Ini gue baru kali ini ya nemuin. Atau sih kalau yang dari Indonesia ya, sebenernya banyak sih, punya karakter masing-masing ya kan. Cuman dia ini tuh gila, parah banget sih suaranya ya. Bener-bener ya the realnya, bener reaction si cewek-cewek ini bener memang kayak kagum banget emang suara. Suaranya tuh gila cuy ya, parah banget ya. Kayak biasa aja tapi mereka tuh menyajikan sesuatu yang begitu luar biasa banget. Yeah. Kayaknya mereka mau request lagi. Kayaknya mereka banyak request ya. It's
dia nggak mau nyanyi. Banyak dia mau ini request ya. Si Matilda kayaknya lebih ini banget ya, lebih excited banget pengen nyanyi. Wow, nice. Oh. Kebanyakan mungkin ya, dia kesian sama si ini ya, Sfoy. Sweden. Sebenarnya lagi ngomong langsung cut ya, pengen dengerin juga. Ekspresi mereka langsung kayak kagum banget. Mereka tuh kagum banget sama suara si cowok ini loh guys. Tapi emang ras apa kayak zoom it out berarti keren pala cuy. Kayak berasa lagi nonton apa satu konser gitu. Oh nice. Wah, mesin sebelahnya kagumnya itu ini beneran gak sih? Tuh, dia sampai ini loh guys. Karena emang suaranya kayak suara malah lebih bagus suaranya daripada suara yang aslinya beneran. Aku sering dengar juga sih apa nyanyi lagu apa lagu Toxic ini. Toxic ya. Tapi dia kayak lebih China juga ya. Ciri China gak sih, pasti? Oh, masih ini banget, apa? Young girl. My name is William. Ya, nama cewek memang kalau di luar tuh ada juga yang nama William. Alexander, padahal siapa? Jury. John Asing, Jordy. Do you have like a guitar or something? We
Oh, oh mereka ada juicy soft PVC juga. Oke, okay. Yeah. Ya ampun, saya mereka keren banget sumpah. Eh mereka langsung dengerin dong lagu dari mereka. You're so talented. You're really, really talented. Aku suka sampai kagum banget. Tapi emang mereka tuh punya suara yang gila, cuy, keren parah. Apa sih Jordinya? Sama apa band yang ngiringinnya mereka tuh apa ya? Benar-benar tuh kok banget suara dia. Tuh. Pantas banget loh mereka masuk ke America Gentile. Emang udah beda banget sepanjang gue nge-reaction, emang suaranya tuh agak unik banget. Tapi agak mirip-mirip sama ini sih suaranya Jason, apa yang Jason Mraz and yours itu. Apa sih menurut kalian guys? Nice. Gila gokil banget kan suara dari itulah penampilan band apa Just Alive, dan benar-benar tuh keren parah ya sampai si ininya tuh udah layak banget dia masuk ke American Got Talent. Emang suara si Jordi ini gila keren banget, ditambah diiringi sama musik yang dibawakan sama si Aseng sama si John, itu benar-benar parah cuy ya, kayak berasa nonton konser ya, berarti mereka sama juga. Kalau kalian yang denger ini pun pasti kalian langsung kagum banget sama mereka, dan ternyata mereka udah punya album juga guys ya, di apa Spo TV sesuai dengan apa ininya, nama bandnya Just Alive. So guys, mungkin sampai di sini untuk reaction aku. Pokoknya sukses selalu lah untuk Jordi and the gang ya, dan semoga bisa mencapai puncaknya. So guys, kalau kalian suka juga klik like and share, dan sampai jumpa lagi. See you, bye.